Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Dinikahi konglomerat pemimpin 17 perusahaan. Potret terbaru Titi Rajo Bintang ini jadi sorotan. Dinikahi konglomerat pemimpin 17 perusahaan, ini kabar terbaru Titi Rajo Bintang. Ia menjadi sorotan lantaran unggahan fotonya di media sosial. Nama Titi Rajo Bintang sempat populer di dunia perfilman tanah air. Namun, sejak menikah lagi, Titi Rajo Bintang bak hilang ditelan bumi usai diketahui artis cantik ini dinikahi konglomerat pemimpin 17 perusahaan di tanah air. Lama tak lagi warawiri di layar kaca televisi, Titi Rajo Bintang belum lama ini menggelar tradisi tedak sinten. Gaya anggun Titi Rajo Bintang saat gelar tradisi tedak sinten pun disorot. Nampak ia kenakan konde dan kebaya bak Putri Solo. Penampilan Titi Rajo Bintang itu pun langsung jadi sorotan para pesohor dunia hiburan. Seperti apa penampilan anggun Titi Rajo Bintang saat acara tedak sinten? Diketahui Titi Rajo Bintang kini mulai jarang muncul di layar kaca tanah air usai menikah dengan konglomerat bernama Adrianto Joko Sutono. Titi Rajo Bintang dinikahi Adrianto Joko Sutono pada 2016 silam. Rumah tangga keduanya selama ini tampak adam ayam dan jauh dari gosip miring, meski Titi Rajo Bintang sudah mulai jarang terlihat aktif di dunia hiburan. Ternyata suami Titi Rajo Bintang itu bukan orang sembarangan. Melansir dari sajiansedap.com, pria yang akrab disapa Andre itu merupakan salah satu direktur merek taksi biru yang terkenal di Indonesia sejak tahun 2012. Suami Titi Rajo Bintang itu disebut-sebut merupakan salah satu orang penting di dunia transportasi tanah air. Bahkan ayah Andrianto yang bernama Purnomo Prawiro sempat masuk ke dalam jajaran 50 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Purnomo Prawiro juga sudah terkenal di Indonesia karena bisnis transportasi taksi biru. Selain itu, Andrianto Joko Sutono diketahui juga menjabat sebagai direktur utama di banyak perusahaan. Kini, total ada 17 perusahaan yang dipimpin oleh suami Titi Rajo Bintang itu. Saat ini, ia menjabat sebagai direktur utama PT Ocean Air Indonesia dan PT Iron Bird Transportasi sejak 2003, PT Irdawan Multitrans sejak 2011, PT Big Bird Pusaka, PT Cendrawasih Partiwijaya, dan PT Pusaka Andalan Perkasa sejak 2012, dan PT Morante Jaya sejak 2013. Posisi direktur juga dipegangnya di PT Pusaka 350 Indonesia dan PT Pusaka Prima Transport sejak 2001. PT Pusaka Integrasi Mandiri sejak 2008, PT Global Pusaka Solution sejak 2009. PT Luhur Satria Sejati Kencana sejak 2012 dan PT Lintas Buana Taksi sejak 2013. Dia juga merupakan komisaris di PT Sentral Nage Europindo sejak 2001, PT Pusaka Bumi Mutiara sejak 2010, PT Golden Bird Bali sejak 2012. Sosoknya bak hilang ditelan bumi usai dinikahi konglomerat pemimpin 17 perusahaan. Baru-baru ini, Titi Rajo Bintang gelar tradisi tedak sinten. Dalam unggahannya itu, Titi Rajo Bintang tampak membagikan potretnya ketika dirinya melaksanakan tradisi tedak sinten untuk sang putra bernama Baskara Depa Purnomo Joko Sutono. Dilansir dari batam.tribunnews.com, foto hitam putih itu, Titi Rajo Bintang membagikan rangkaian ritual tedak sinten. Titi Rajo Bintang terlihat sangat anggun dengan mengenakan konde dan kebaya bak Putri Solo. Apalagi saat ini, istri Andrianto itu menunjukkan senyum manisnya yang membuat wajahnya semakin cantik paripurna. Pada acara tedak sinten yang digelarnya itu, Titi Rajo Bintang tampak sangat bahagia. Hal itu dikarenakan Titi Rajo Bintang selalu menunjukkan senyum manisnya di depan kamera. Pada keterangan foto,
Titi Rajo Bintang tampak menjelaskan mengenai makna tradisi Tedak Sintan yang dilakukannya untuk sang putra. Sontak, unggahan Titi Rajo Bintang langsung dibanjiri komentar dari pesohor dunia hiburan tanah air. Bahkan ada yang salah fokus dengan penampilan Titi Rajo Bintang saat mengenakan konde dan kebaya bak putri Solo itu. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa.